Setelah kegiatan upacara HUT Provinsi Jambi ke-61 digelar, rangkaian kegiatan HUT Provinsi Jambi dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi serta dihadiri oleh Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, Wakil Gubernur Haji Fahrori Umar, dan sejumlah tamu undangan VIP yang hadir diantaranya para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Jambi. Zola menyampaikan banyak harapan dan prestasi-prestasi yang telah diperoleh. Ini alhamdulillah Jambi sudah berusia ke-61 tahun. Yang disampaikan oleh Pak Dirjen Otda tadi, usianya ini menunjukkan suatu perkembangan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Dari pimpinan-pimpinan kita sebelumnya sampai sekarang juga itu gubernur, bupati, wali kota, se-Provinsi Jambi. Ya tentu sama seperti Pak Dirjen menyampaikan, ya pembangunan siapapun itu jadi gubernurnya harus kesinambungan. Ya karena pembangunan kan selalu berjalan, ya tidak ada kata finalnya, tidak ada kata finishnya, terus berjalan. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan, apakah itu bupati, wali kota, kemudian DPRD-nya, dan juga yang paling penting adalah dukungan dari seluruh masyarakat se-Provinsi Jambi. Dari Jambi, Elisa Monica Tribrata TV. Salam Tribrata.